Selamat pagi. Hari ini ada apa ya? Do you remember something? Hari ini ada apa ya? Oke. Jadi aku coba menjalani hari seperti biasa. Tapi sepertinya ada something missing gitu. Ada suatu hari ini apa ya? I remember. You wanna know? So what's going on today? It's your friend's birthday. We would sound off. Waduh. Kenapa harus Candi Roro Jonggrang mentality ya? Yang dimana artinya motivasi tertinggi datang ketika sudah mepet atau merasa terancam. Eh, what's up, G? Ayo kita berkumpul semua divisi aja untuk cari ide hadiah ulang tahun. Jadi sebisa mungkin gua akan berusaha untuk tidak menyebutkan nama temanku yang berulang tahun di sepanjang video ini untuk menghindari kesan pansos. Sejujurnya relationship kita itu berteman saja, namun netizen kadang menjodoh-jodohkan di kolom komen. Jadi gini kasusnya, setiap dia posting di Instagram dan ku komen kayak berteman biasa, sebagian besar netizen membalas dengan pepe terus bang, gas bang, pepe terus bang, gas. Satu ketika ku coba bereksperimen ketika dia posting foto, aku komen 3 fire. Namun responnya sama juga, pepe terus bang. Menurutku komen yang ku lontarkan itu friendly saja, namun jika ku komen seperti ini, love struck atau emoji kayak gini, ya wajarlah kalian bisa bilang pepe terus bang. Kalau seperti itu kasusnya, silakanlah dijodoh-jodohkan karena sudah terlihat arahnya mau kemana kan. Di percobaan terakhir aku coba komen kosong, blank, hampa, tahu tidak apa yang terjadi? Hah? Ya benar sekali, pepe terus bang. Muncullah sebuah pemikiran dalam hidupku, apakah aku butuh psikiater, apakah aku yang gila gitu ya. Oh, fakta menarik, bukan cuma dia doang. Kalau ku komen ke Fatia juga begitu, kalau ku komen ke Clara juga begitu. Aku tidak tahu sindrom ini berasal dari mana. Apakah mungkin netizen kebanyakan nonton drama Korea mungkin ya. Jadi ketika melihat aku single, komen ke temanku yang cewek, langsung dijodoh-jodohin. Atau mungkin aku memang tidak boleh mempunyai teman cewek, karena setiap ku sapa, halo Yolanda, ayo jadian bang, jadian sama Yolanda bang. Bisa jadi. Sambil aku memikirkannya, ayo kita ke lokasi meeting untuk brainstorm ide hadiah ulang tahun untuknya. Hey, let's go. Kita sudah di lokasi meeting, mudah-mudahan ada ide brilian yang tercipta. Ngomong-ngomong kita cuma sendiri doang, Anda reservasi semua ini ya? Iyalah, kan kita spesial. Hanya untuk meeting hadiah ulang tahun Jessica aja, gila loh ini. Hey, what's hey, your name? Melalui beberapa perdebatan panjang. Jadi bagaimana? Kalau cewek itu sukanya apa? Apa ya? 5, 4. Kalau kamu menyikapi sebagai cewek, 3. Kalau cewek itu biasanya nggak lepas dari yang kelihatan seperti jam tangan, tas. Oh, ya, bapak mau membuat saldo saya merugi. Memerah lagi saldoku. Oke, jadi aku akan ikuti saranmu. Yaitu kita akan menangkap singa. Teleportasi ke hutan 3, 2, 1, go. Oke, kita sudah sampai. Katanya singa di sini menjaga sebuah emas. Hello my friend, di mana dia? Oh, oke. Okay. Tapi saya tidak peduli dengan emasnya. Ayo kita tangkap singanya. I didn't know you too. Akhirnya kita sudah mendapatkan hadiah singa untuk ulang tahun. Sudah gua amankan. Ayo kita tunggu. Kayaknya emasnya boleh juga deh. Ini hasil buruanku. Sini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.